pertandingan di season yang kedua ini akan segera dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dari panggil nomor 1 dari kedua-belasan Kamasutra. Monggo, inilah nomor 1 dari kedua-belasan Kamasutra yang melangkah dengan tertib menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah tersegel di kotak senapan, ancang-ancang sudah dilakukan. Namun apa yang terjadi di belakang? Oh, hakim garis. Maafkan, terkini mas, kecil mas. Hakim garis, hakim garis. Sebelah awal sini aja. Hakim garis. Tiada ini mah hakim garis. Mari kau lukis. Hakim garis. Selatan utara. Hakim garis, hakim garis. Minta tolong. Ika balik apa angka itu tinggal kade yukun. Oke, inilah nomor punggung 1 dari kedua belasan Kamasutra. Inilah nomor punggung 1 dari kedua belasan Kamasutra. Nampaknya dia sudah tersenggat di kotak serapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mungkinkan nomor punggung 1 ini yang akan membawa angka. Sedikit sudah bunyikan lambungkan silbuda di tembak. Namun sayang tembakannya mati, mati dan mati. Bola belum dikuasai. Selamatlah dia jangkauannya dengan membawa angka 0. Dari kedua belasan Kamasutra kami panggil nomor punggung 2. Monggo. Inilah nomor punggung 2 dari kedua belasan Kamasutra. Tampaknya dia sudah tersenggat di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan kritik. Sudah dibunyikan lambungkan saja. Silbuda di tembak. Mantap sekali tembakannya. Namun mati kaki terlebih dahulu. Ya, apa yang terjadi? Ya, ada gerak pukul tadi. Namun pesan wasit dilanjutkan saja ke yang pertama sehingga selamatlah dia jawabannya. Dari kedua belasan Kamasutra kami panggil nomor punggung 3. Monggo, mana orangnya? Inilah nomor punggung 3 dari kedua belasan Kamasutra yang melanggar dengan pasti baju kena senapan. Nampaknya senapan banyak sebenarnya senapan ancang-ancang pun sudah dilakukan. Sedikit sudah dibunyikan lambungkan sudah pernah ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Bola belum dikuasai di kedua belasan penatas dan selamatlah dia jawabannya dengan membawa angka 0. Dari kedua belasan Kamasutra kami panggil nomor punggung 4. Monggo. Inilah nomor punggung 4 dari kedua-belasan Kamasutra. Nampaknya dia sudah tersenggat di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan kritik. Sudah dibunyikan lambungkan saja sehingga ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Bola sudah dikuasai. Apa yang terjadi di pukul? Pukulan cukup keras sekali. Apa yang terjadi? Tinggalkan dan telah harapan dari kedua-belasan Kamasutra. Istana serang dikuasai dari kedua-belasan King Pratas. Dari King Pratas kami panggil nomor punggung 3. Monggo. Satu. Oh, sakit. Inilah nomor punggung 1 dari kedua belasan King Pratas. Nampaknya dia sudah bertengkar di kotak senapan. Dia berjabat tangan terlebih dahulu. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta umpan yang manis pada temannya. Acungkan tangan kiri anda. Berikik sudah dibunyikan. Lambungkan saja. Dulu sudah ditembak. Namun sayang tembakannya begitu. Lepas sekali. Mati dan mati. Namun bola terlepas kembali. Depan lagi bola lagi pukul. Ketika terjadi pukulan yang cukup keras sekali. Kandas harapan dari kedua belasan tim penata selamat penyerang dari kedua belasan Kamasutra. Yang datangnya dari kota Sumekar. Kami panggil nomor punggung 5 dari kedua belasan Kamasutra. Inilah nomor punggung 5. Nampaknya dia sudah bertengkar di kotak serapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta umpan yang waris pertemannya. Kritik sudah dibunyikan. Lambungkan saja sudah ditembak. Mantap sekali tembakannya. Namun bola sudah dikuasai di pukul. Kita terjadi pukulan yang cukup keras sekali. Mematahkan langkahnya dari kedua belasan Kamasutra. Sehingga istana serang dikuasai dari kedua belasan King Penatan. Kini panggil nomor punggung 2. Monggo. Inilah nomor punggung 2 dari kedua belasan King Penatas yang melangkah dengan pasti menuju kotak serapan. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak serapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Dan umpan yang paling persembahan yang peribik sudah dibunyikan. Angkatkan tangan Kulada di tembak. Namun sayang tembakannya kembali mati dan mati. Bola sudah dikuasai namun apa yang terjadi di pukul. Pukulan hanya menerpa ruang kosong saja. Selamatlah dia tiwas-tiwasnya dengan membawa angka 0. Dari kedua belasan King Penatas sudah panggil nomor punggung 3. Monggo, mana orangnya nomor punggung 3? Berhati-hatilah dari kedua belasan Kamasutra. Sebentar lagi engkau akan diserang. Inilah nomor punggung 3 dari kedua belasan King Penatas. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak serapan. Risaukan yang manis pertemannya. Lambungkan sehingga ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati dan mati. Apa yang terjadi di umpan di pukul? Dikena walau tidak keras. Namun hantaman cukup akurat sekali sehingga istana serang dikuasai dari kedua belasan Kamasutra dan selamat menadah dari kedua belasan King Penatas.
Oke, terjadi putar bebas. Satu dari kedua belasan Kamaputra mengelak-elak tempur. Oh iya, mangga tali poin bersih. Dari tim penata juru panggung nomor 24, monggo, mana orang yang nomor 24? Berhati-hatilah dari kedua belasan Kamaputra. Inilah nomor 24 dari kedua belasan. Tim penata nampaknya dia sudah terpengar di kotak serapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan, free kick sudah diberikan oleh sang wasit. Namun apa yang terjadi, wakilkan nomor 24 ini yang akan menjumpul angka, lambungkan sudut gundak di tembak. Bantap sekali tembakannya, saudara-saudara, bola tersebar jauh dari lapangan. Namun apa yang terjadi, dia mempunyai cara langkah seribu langkah untuk menuju ke yang kedua. Namun apa yang terjadi di belakang, namun dia dikena. Dikena apa? Dikena walaupun sedikit. Oke, kandaslah harapan dari kebelasan tim penata sendiri teraih angka sehingga istana serang dikuasai dari kebelasan Kamasutra. Kamasutra masuk penata di luar. Oke, kembali ke arena pertandingan. Kamasutra sebagai penyerang dan serangan penata dari kedua lawan. King Penata dari Kamasutra oleh panggil nomor punggung 6. Inilah nomor punggung 6 dari kedua belasan Kamasutra. Nampaknya dia sudah terpengar di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Dan umpan yang manis bertemannya. Lambungkan saja sprint udara. Tembak, mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Orangnya cukup tampan sekali. Dia melangkah dengan seribu langkah untuk menuju ke host yang pertama. Selamatlah dia jualannya. Berhati-hatilah dari kedua belasan tim teratas di belakang ada satu angka. Dari Kamasutra kami panggil nomor punggung 7. Monggo, mana orangnya? Inilah nomor punggung 7 dari kedua belasan Kamasutra. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak serapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lambungkan saja. Sudah pundak ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati dan mati. Bola sudah dikuasai. Diumpan dipukul. Ketika langkahnya dengan langkah yang cukup dekat sekali dan diberi serang sehingga istana serang dikuasai dari kedua belasan tim penatas dan serangan penada dari kedua belasan Kamasutra. Dari tim penatas kami panggil nomor punggung 5. Monggo, mana orangnya nomor punggung 5? Inilah nomor punggung 5. Orangnya kecil mungil. Dia melangkah dengan pasti menuju kotak serapan. Nampaknya dia sudah tertinggal di kotak serapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Kita saksikan bersama-sama aksinya di sore hari ini. Berikut sudah dibunyikan. Lambungkan saja sulit bundar. Ditembak. Mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikuasai. Nampaknya dia terus dari. Terjelian. Dengan 3 langkah dari garis serangan anda sudah dipatahkan dari kedua belasan Kamasutra sehingga kandaslah harapan dari kedua belasan tim penata putih meraih angka dari Kamasutra. Kami panggil nomor punggung 8. Monggo, mana orangnya? Inilah nomor punggung 8. Berhati-hatilah dari kedua belasan tim penata. Inilah nomor punggung 8 yang akan membawa skor 2. Berikut sudah dibunyikan. Lambungkan shield bundar. Ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati dan mati. Bola belum dikuasai. Bola diumpan ke sana kemari. Apa yang terjadi? Dipukul. Namun tidak sampai di host yang pertama. Selamatlah dia dengan membawa angka 0. Dari kedua belasan Kamasutra kami panggil nomor punggung 9. Monggo. Inilah nomor punggung 9 dari kedua belasan Kamasutra. Nampaknya dia memilih sebuah produk sudah dibunyikan oleh sang wasit. Acungkan tangan kiri anda. Lambungkan saja. Sungguh nasib tembak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Bola sudah dikuasai. Bola terlepas kembali. Namun apa yang terjadi? Dipukul. Itulah yang cukup keras sekali saudara-saudara. Dan tersedak harapan dari kedua belasan Kamasutra untuk meraih angka. Dan istana serang dikuasai dari kedua belasan tim penatas. Kami panggil nomor punggung 6. Monggo, mana orangnya nomor punggung 6 dari kedua belasan King Panatas. Inilah nomor punggung 6 yang melangkah dengan pasti menuju kotak serapan. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak serapan yang memilih spikbol yang berwarna hitam. Berikut sudah kemudian lambungkan saja sudah ditebak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Bola sudah dikuasai. Bola diumpan. Namun bola terlepas kembali. Diumpan kembali ke belakang. Apa terjadi? Namun terlepas kembali. Ada apa pertahanan dari kedua belasan Kamasutra sehingga bola terlepas terus. Ayo berjuanglah sekuat mungkin. Bermainlah seindah mungkin. Dari King Presas panggil nomor punggung 7. Mana orangnya?
Inilah nomor punggung 7 dari 12-an tim Senada. Yang melanggar dengan pasti menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah bertenggan di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Entau panjang paling perkenan panjang. Lambungan saja. Sudut bulan. Ditembak. Namun sayang tembakannya maju. Walaupun bola terpetar ke lapangan di kukur. Sekian hanya menempel yang kosong. Selamatlah dia kelasuannya dengan membawa angka 0. Dari 12-an tim Senada sudah tampil nomor punggung 8. Mana orangnya? Itulah nomor 7-8 dari 12-an tim Senada yang melangkah dengan pasti menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bentang panjang maris bertemannya. Acungkan tangan Kiranda. Panggungkan saja. Sudah sudah ditembak. Namun sayang tembakannya mati dan mati. Namun bola sudah dikuat. Ini 12-an Kama Sutra. Apa yang terjadi? Dibutuh. Tuhan hanya menerpa ruang kosong saja. Pandailah dia berkelip sehingga bola hanya menerpa ruang hampa. Hingga istana selalu tetap dikuasai dari 12-an tim penatas. Ini panggil nomor punggung 9. Monggo mana orangnya nomor punggung 9 dari ring penatas. Berhati-hatilah dari 12-an Kama Sutra. Karena sebentar lagi engkau akan diserang. Inilah nomor punggung 11 dari 12-an tim penatas. Rikik sudah sembunyikan. Lambungkan saja. Sudah namun sayang tembakannya kembali mati. Bola sudah dikuasai namun apa yang terjadi? Dipukul. Dikena saudara-saudara pukulan yang cukup akurat sekali. Sehingga tanda perharapan dari 12-an tim penata suku meraih angka istana serang dikuasai dari 12-an. Kama Sutra kami panggil nomor punggung 10. Yang ada satu, monggo. Inilah nomor punggung 1 dari 12-an Kama Sutra. Yang melanggar dengan pasti menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta umpan yang manis perkembangannya. Rikik sudah dibunyikan. Lambungkan sudah ditembak. Namun sayang tembakannya cukup lemah. Walaupun bola tersentar ke luar lapangan. Namun bola terlepas kembali. Selamatlah dia Joshua-nya dengan membawa angka 0. Dari Kama Sutra kami panggil nomor punggung 2. 3 yang ada, monggo. Inilah nomor punggung 3. Orangnya cukup tampan sekali. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Rikik sudah dibunyikan. Ditembak. Mantap sekali tembakannya. Ya, mati. Mati tembakannya. Namun apa yang terjadi? Nampaknya selamatlah dia Joshua-nya dengan membawa angka 0. Dari Kama Sutra kami panggil nomor punggung 4. Monggo mana orangnya nomor punggung 4 dari Kama Sutra? Inilah nomor punggung 4 dari Kama Sutra. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bentaupan yang manis ditembak. Mantap sekali tembakannya. Namun apa yang terjadi? Ya, mati. Namun apa yang terjadi? Mati sih. Iya, mati. Dari Kama Sutra. Saya panggil nomor punggung 5. Inilah nomor punggung 5 dari 12-an Kama Sutra. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan bentopan yang manis pertemannya. Lambungkan sudah ditembak. Mantap sekali tembakannya. Bola belum dikuasai. Namun dia terus lari ke belakang dengan 1000 langkah. Namun apa yang terjadi? Dan sudahlah harapan dari 12-an Kama Sutra untuk meraih angka terjadi di kotak senapan dikenal kembali. 12-an tim penatas namun lepas kembali. Apa yang terjadi di pukul? Namun bukan hanya menerpa ruang kosong saja. Hingga sekarang-sekarang dikuasai dari 12-an Kama Sutra dan Sleman Penada. Dari 12-an tim penata dari Kama Sutra kami panggil nomor punggung 6, monggo. Mana orangnya nomor punggung 6 dari 12-an Kama Sutra? Inilah nomor punggung 6 dari 12-an Kama Sutra. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah melakukan bintang umpan yang manis tertempatnya. Acungkan tangan Kiranda. Lambungkan saja sudut bundar. Ya, ditembak. Namun sayang sepakannya kembali mati dan mati. Bola belum dikuasai terus dari ke belakang. Namun selamatlah dia siap yang pertama. Dari Kama Sutra kami panggil nomor punggung 7. Monggo mana orangnya nomor punggung 7? Inilah nomor punggung 7 dari 12-an Kama Sutra. Nampaknya orangnya cukup tampan sekali. Mempunyai rambut buncit di belakang. Sambil berkembang-kembang membaca mantra. Rikik sudah dibunyikan. Acungkan tangan kiri Anda. Lambungkan rikik sudah ditembak. Mantap sekali tembakannya. Saudara-saudara walaupun tembakannya cukup lemah. Namun dia terus lari ke belakang. Namun bola terlepas kembali. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama artinya di sore hari ini. Antara 12-an tim Gerabang menit. Tim penata Selatan Kama Sutra. Namun apa yang terjadi? Mungkin juga dia memperanikan diri untuk pulang. Nampaknya dia sudah melambaikan tangannya. Dia begini berpalang saja. Berhati-hatilah tim penatas. Kena di belakang ada satu angka. Dari Kama Sutra. Kami tanggung nomor punggung berapa? Nunggu yang ada. Satu. Inilah nomor punggung satu. Dari 12-an King. Dari 12-an Kama Sutra. Inilah nomor punggung satu. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Berhati-hatilah tim penatas di belakang ada satu angka. Ditembak, mantap sekali tembakannya. Namun bola sudah dikuasai. Terjadilah umpan-umpan dipukul. Berhentilah langkahnya. Karena bola sudah mengenai tubuh Anda. Ya dikena, terjadi pukulan balasan.
Apa yang terjadi di belakang? Bola umpan kembali terjelas pukulan balasan hak, namun hanya menampar ruang kosong saja. Jadi pukulan balasan Kama Sutra oleh panggung nomor 26. Wah. Inilah nomor punggung 2-13-an Kama Sutra nampaknya. Dia sudah berpenggang di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Mintopan yang manis pertemannya. Berikut sudah dibunyikan. Lampungkan saja. Sulung pedas. Ditipan. Namun sayang tembakannya kembali mati. Bola sudah dikuasai. Namun apa yang terjadi? Dipukul pukulan hanya menampar ruang kosong saja. Terlindung dari pemain dari 12-an King. Penatas. Hingga selama perhatian kejuannya dengan membawa angka 0. Ya, dikatakan dari... Nah, 3, monggo dari Kama Sutra. Inilah nomor punggung 3 dari ke-12-an Kama Sutra. Orangnya cukup tampan sekali. Nampaknya dia sudah bertengger di atas senapan. Free sudah dibunyikan oleh sang wasit. Lambungkan sudut kudang di tembak. Mantap sekali tembakannya. Mungkinkan nomor punggung 3 yang akan mencipar angka. Namun kandaslah harapan dari ke-12-an Kama Sutra karena bola sudah mengenai tubuh anda. Sehingga istana serang dikuasai dari ke-12-an. Penata. Nomor punggung 10 dari ke-12-an King Penatas, mana orangnya? Inilah nomor punggung 10 dari ke-12-an King Penatas. Nampaknya dia sudah bertengger di tempat senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta empat yang manis pertemannya. Lembutkan saja, jadi bulat tuh. Tempat, mantap sekali tembak. Terjadi tukar tembak karena pelapangnya diletakkan sembarangan. Sehingga istana serang dikuasai dari ke-12-an Kama Sutra. Dan selamat menata dari ke-12-an King Penatas. Dari Kama Sutra dari panggung nomor 24, monggo. Mana orangnya nomor 24? Inilah nomor 24 dari ke-12-an Kama Sutra. Nampaknya dia sudah tertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Prinsip sudah dibunyikan. Hakim kawan-kawan Kimanda. Langsungkan sudah ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Dan mati bola belum masuk. Namun apa yang terjadi di putin? Nampaknya dia sudah selamat kehasilannya. Hingga dia selamat dengan membawa angka 0. Dari ke-12-an Kama Sutra dari panggung nomor 25. Inilah nomor punggung 5 dari ke-12-an Kama Sutra. Dia melangkah dengan pasti menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah terpenggak di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Prinsip sudah dibunyikan. Lambungkan pun sudah ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Dan mati bola pun dikuasai dia. Cukup lari kencang dengan 1000 langkah. Sehingga beberapa detik saja dia sudah sempat kehasilannya. 6, monggo. Inilah nomor punggung 6 dari ke-12-an Kama Sutra. Nampaknya dia sudah terpenggak di kotak senapan. Ingin mengandung kemampuan dan ketangkasan. Sudah bersama sama aksinya ditembak, namun sayang tembakannya kembali mati. Namun apa yang terjadi? Bola diumpan ke sana kembali dipukul. Dikendak saudara-saudara sehingga tandaslah harapan dari ke-12-an Kama Sutra untuk meraih angka. Dari tim teratas kami panggil nomor punggung 11, monggo. Mana orangnya yang ada satu? Monggo, monggo nomor punggung satu. Inilah nomor punggung 1 dari ke-12-an King Penatas. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta umpan yang manis pada temannya. Sedikit pun sudah dibunyikan. Acungkan tangan kiri anda. Lambungkan saja. Sudah benar. Tembak. Namun sayang tembakannya kembali mati dan mati. Namun apa yang terjadi? Ia ada gerak pukul yang tidak disahkan oleh sang wasit. Sehingga selamatlah dia di host yang pertama. Kami panggil nomor punggung 2 dari King Penatas, monggo. Mana yang ada? Inilah nomor punggung 2. Inilah nomor punggung 2 dari 12-an King Penatas. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta umpan yang manis pada temannya. Perutu sudah dibunyikan. Acung kawan-kawan Kianda. Lambungkan. Sini sudah ditembak. Namun sayang tembakannya mati. Bola sudah dikuasai. Dipukul. Pukulan hanya menerpa ruang kosong saja. Sehingga selamatlah dua pengetuannya dengan membawa angka 0. Dari 12-an King Penatas ke panggung nomor punggung 3. Inilah nomor punggung 3 dari ke-12-an King Penatas. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Bentar umpan yang manis bertemannya. Acungkan tangan kiri anda. Lambungkan kiri sudah ditembak. Mantap sekali tembakannya. Namun apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama aksinya di sore hari ini. Dipukul. Dikenal saudara-saudara. Berhentilah langkahnya. Karena bola sudah mulai mengenai tubuh anda. Sehingga kandaslah harapan dari ke-12-an King Penatas. Dan selamat penyerang dari ke-12-an Kama Sutra. Dari panggil nomor punggung 7. Monggo, inilah nomor punggung 7
yang berlaku dengan pasti menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah tersenggol di kotak senapan sembilan Santiago ini. Dia mempunyai wajah yang cukup tampan sekali. Mungkinkah nomor 17 ini yang akan menjepul angka di penuh. Mantap sekali lembaganya saudara-saudara. Namun bola belum dikuasai. Apa yang terjadi? Bola diumpan di belakang namun terlepas kembali. Mungkinkah nomor 17 ini yang akan meraih angka? Kita saksikan bersama-sama. Mungkinkah dia memberanikan diri untuk pulang? Apa yang terjadi di belakang? Nampaknya dia pilih bermalam saja. Berhati-hatilah game beratas. Karena di belakang ada satu angka dari sebuah belasan. Kalah Sutra, saya panggil langsung gerapan. Yang ada satu, monggo. Dua. Satu. Ya, inilah nomor punggung dia. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Minta umpan yang manis pada temannya. Berikut sudah dibunyikan. Lambungkan susunan ditembak. Mantap sekali tembakannya. Namun apa yang terjadi? Bola sudah dikuasai. Dipukul bukan hanya menata ruang kosong saja. Lambungkan nomor punggung sudah ini akan mencuri angka. Nampaknya dia sudah. Waduh, kena saudara-saudara. Namun bola masih diumpan ke belakang. Entah apa yang terjadi di belakang. Nampaknya kandang bola harapan dari kedua belasan Taman Sutra nomor punggung 7 ini untuk meraih angka 2. Dari tim penapas saya panggil nomor punggung 4. Waktu tinggal 3 menit. Monggo, inilah nomor punggung 4. Nampaknya dia sudah bersenggol di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Lintang panjang manis, perempuan panjang. Kritik sudah dibunyikan. Lampungkan saja. Dibundang. Namun sayang sepertinya kembali mati. Bola sudah dikuasai. Apa yang terjadi? Diumpan ke belakang. Namun bola terlepas kembali. Namun apa yang terjadi? Dipukul. Sudah terjadi pukulan yang cukup keras sekali. Sedangkan dapatlah harapan dari kedua belasan. Iya, dia cukup pandai bersalto dan cukup indah dilihat ditonton. Sebenarnya pertandingan ini adalah pertandingan yang cukup seru antara kedua belasan tim atas melawan Taman Sutra. Dari tim atas saya panggil nomor punggung 5. Inilah nomor punggung 5. Dia melangkah dengan pasti menuju kotak senapan. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Tentang panjang balik terdepannya. Lampukan saja. Dibunuh. Ditembak. Namun sayang tembakannya kembali mati. Bola sudah dikuasai. Diumpan ke sana kemari. Dikepung kembali. Dipukul. Dikena saudara-saudara. Walaupun pandai berkelit. Namun bola sudah mengenai penyakit anda. Sehingga tanda keharapan dari kedua belasan. Tim penatas. Saya panggil nomor 3. 2. Monggo nomor punggung 3 dari kedua belasan Taman Sutra tinggal 2 tembakan. Nomor punggung 3, monggo. Inilah nomor punggung 3 dari kedua belasan Taman Sutra. Nampaknya dia sudah bertengger di kotak senapan. Lambungkan saja. Dibular. Ditembak. Walaupun sayang tembakannya kembali mati. Dia lari dengan seribu langkah. Dengan hitungan detik dan nampaknya dia sudah selamat diusulannya dengan membawa angka 0. Tembakan terakhir. Jika tembakannya anda hidup, dipersilakan untuk pulang. Jika mati, usailah di season yang kedua di babak yang terakhir ini. Kita saksikan bersama-sama. Mungkinkah nomor punggung ini yang akan menjebol angka. Berikut sudah dibunyikan, lambungkan saja sehingga ditembak. Sayang tembakannya mati, usailah di babak yang kedua di season yang terakhir.